khas camilan Gunung Kidul adalah belalang goreng bre. Jadi sekarang banyak sekali yang membudidayakan belalang tersebut. Medianya pun mudah sekali, hanya menggunakan pasir. Dikarenakan belalang tersebut bertelur di pasir-pasir dan makanannya pun hanya dedaunan di sekitar. Jadi intinya mudah sekali untuk dilestarikan dan dibudidayakan untuk dijadikan bisnis belalang ini bre. Mantap kan?